Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurkolis Febrianti dari Universitas Kiai Haji Abdullah Fasullah, Tambak Beras, Jombang, Prodi Pendidikan Biologi semester 3. Pada pertemuan kali ini, saya akan membuat video sains teknologi tentang eksperimen wadah putih dan air. Selamat menonton! Nah, pertama-tama mari kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu kita siapkan lada putih atau lada bubuk. Yang kedua, air putih. Yang ketiga, samet atau mama lemon. Yang keempat, piring. Nah, langkah pertama kita letakkan piring kosong. Lalu tuangkan air kurang lebih 30 ml. Selanjutnya, kita taburkan lada bubuk. Kemudian, coba Anda letakkan ujung telunjuk tangan ke dalam tekadnya di tengah-tengah piring dan perhatikan baik-baik. Nah, di sini tidak terjadi suatu reaksi apapun. Selanjutnya, ambillah sabun sunlight, oleskan sedikit pada ujung jari. Kemudian, letakkan ujung jari yang sudah dioleskan dengan sabun sunlight dengan tepatnya di piring. Perhatikan pada saat bersamaan. Taburan lada langsung menyebar menjauhi ujung jari. Nah, penjelasan secara ilmiahnya, secara sains hal ini terjadi karena adanya tegangan yang membuat lada mengapung di atas air. Nah, sedangkan sabun dapat mengganggu ikatan hidrogen antara molekul-molekul air dan memecah tegangan permukaan sehingga lada pun menjadi menyebar. Nah, begitulah percobaan sains lada bubuk dan air. Kedua, saya akan membuat eksperimen tentang cara mengambil koin tanpa basah. Kita sebelumnya siapkan alat dan bahannya dulu. Yang pertama yaitu air Fanta. Yang kedua, piring, gelas, korek api, koin, dan juga lilin. Langkah yang pertama yaitu kita letakkan piring, kemudian koin letakkan di atas piring, kemudian tuang Fanta di atas koin. Kemudian taruh lilin di tengah piring, lalu nyalakan lilin. Sampai menyala, kemudian taruh gelas agar menutupi lilin. Lilin akan mati dan air akan tersedot ke gelas. Kenapa bisa demikian? Karena udara di sekitar lilin akan memuai ketika lilin menyala. Nah, di sini lilin berada di dalam gelas. Lilin masih bisa menyala sebentar sampai oksigen dalam gelas habis. Ketika oksigen habis, maka lilin akan mati. Ketika lilin mati, udara akan menyusut ke dalam, kemudian menyedot air ke dalam gelas. Ketika air Fanta di sekitar koin sudah kering, maka kita bisa ambil koinnya tanpa basah. Nah, itu tadi dua eksperimen yang telah saya buat. They say, oh my God, I see the way you shine.
afternoon. Nama saya Uriva Renatul Faruhi. Di sini kami akan memperhatikan bagaimana percobaan kolaborasi antara minyak, air dingin, dan air hangat. Langsung saja di sini kita akan mengetahui bagaimana air dingin dicampur dengan minyak atau air hangat dicampur dengan minyak akibatnya nanti seperti apa. Langsung saja kita akan mempraktikkan percobaan dalam sendok air hangat, air dingin, dan minyak goreng. Langkah pertama yaitu minyak kita campur ke dalam air yang dingin. Dan yang selanjutnya minyak kita campurkan ke dalam air yang hangat. Tidak ada gumpal. Dan cangkok es, sendok, 3 buah warna dengan warna merah, kuning, dan hijau. Bahannya yaitu dengan menggunakan minyak goreng, sabun pencuci piring, serta pemutih dan air putih. Ini air yang sudah saya kasih warna. Yang pertama saya akan membuat video tentang hujan warna. Lihat reaksinya. Iya dia. Jadi hujan warna. Tolong gitu. Eksperimen kita yang pertama sudah selesai. Untuk eksperimen yang kedua kita akan membuat gelas pelangi dengan gelas yang kuning ini. Warna merah.
sabun pencuci piring. Masukkannya ke dalam. Dari warna hijau, sabun pencuci piring, merah dari air yang dikasih warna makanan, dan yang kuning adalah minyak. Dapat dilihat jadinya, inilah gelas pelangi. Baik, dari dua eksperimen tadi, kita sudah berhasil membuat hujan warna dan juga gelas pelangi. Untuk eksperimen yang ketiga, kita akan menghilangkan warna. Ini ada tiga warna, pertama warna merah, kedua hijau, dan yang ketiga oranye. Untuk menghilangkan warnanya, kita membutuhkan pemutih pakaian. Kita coba dulu untuk warna oranye. Bisa di zoom. Jadi lama-lama warnanya akan berubah. Tadi sudah dilihat kan, kita sudah memasukkan pewarna pakaian dan ini jadinya yang merah jadi seperti ini yang hijau dan ini yang oranye, sedikit pudar warnanya dari yang sebelumnya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, kita lihat di deskripsi selanjutnya. Terima kasih. Dari tiga eksperimen kita tadi sudah berhasil yang menghilangkan warna hujan warna dan juga gelas pelangi. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cause baby when you're gone all it does is rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Pendidikan Biologi semester 3 dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah Sains Teknologi dan Islam. Perkenalkan, saya Nora Ifatul Maul Ahmad. Saya Laili Rizki Fadila. Saya Jessica Febriani. Tidak semua api jika kena air maka padam. Di sini kami akan membuktikan bahwa api bisa menyala ketika dalam air. Mari kita simak video kita yang berjudul Api dalam Air. Alat dan bahan untuk praktikum kita kali ini yaitu di sini kami punya selotip, korek api, gunting, ada lilin dan juga pewarna makanan. Untuk bahan selanjutnya yaitu 2 botol yang berisikan air. Kemudian minyak goreng, kembang api, dan saklek. Langkah pertama itu, ambil 1 butir kembang api. Kemudian kita lilit dengan selotip. Kita lilit bagian luarnya dengan rapat. Jangan sampai menggembung. Dan ini bertujuan agar airnya tidak masuk ke dalam kembang apinya. Sampai selesai dililit sampai bagian ujung dari kembang api ini. Ini adalah hasil dari kembang api yang sudah diselotip. Lihat, ini tidak ada yang menggembung sampai bagian bawah. Langkah kedua, kita nyalakan lilinnya. Setelah itu kita ambil kembang api yang diselotip tadi, kita bakar. Dan nyalakan, kita masukkan dalam air.
alhasil dia menyala. Api yang sudah masuk ke dalam air tetap menyala dan tidak mati. Lihat. Di sini kami akan membuat uji coba yang kedua. Pertama, kita masukkan minyak gorengnya tadi ya. Dimasukkan ke dalam air secukupnya. Lalu kita masukkan samleknya. Dan kita masukkan pewarna makanan ke dalam telur tadi. Kita tunggu reaksinya dulu ya. Kita nyalakan kembang api yang diselotip tadi. Kita masukkan ke dalam sini. Apa yang terjadi kita lihat. Ya, apinya tetap menyala ya, walaupun tadi sudah dimasukkan minyak dan samlet ke warna makanan, jadinya dia seperti ini. Bagus ya, bagus banget. Dia mengeluarkan asap yang baunya nggak enak ya. Dia masih tetap menyala. Lihat, dia tetap menyala. Dia mengubah cairannya menjadi merah-merah gimana ini. Dari eksperimen tadi, yaitu ini adalah sains yang berkaitan dengan fisika, yaitu teori api. Gimana sih kok bisa api tidak akan padam ketika dimasukkan dalam air? Yaitu karena apa? Karena tadi kan bunga kembang apinya sudah dililiti dengan selotip. Karena apa? Fungsinya apa? Fungsinya agar air itu tidak bisa masuk ke dalam bunga apinya. Dan bunga apinya itu masih mengandung oksigen, sehingga ketika dimasukkan ke dalam air, maka bunga apinya tidak akan bisa padam. Ya, saya menjelaskan tentang penjelasan eksperimen yang kedua, di mana air tadi dicampurkan dengan api. Mereka tidak akan bisa menyatu. Kenapa? Karena air memiliki sifat molekul polar, sedangkan minyak memiliki molekul non polar. Kenapa tadi ditambahkan sunlight? Karena sunlight ini mempunyai dua molekul, dia bisa menjadi polar maupun non polar. Ketika sunlight akan membuat video tentang percobaan sains tentang susu pelangi. Enjoy this video. Pertama-tama kita menyiapkan alat dan bahannya. Yang pertama piring bening. Terus yang kedua ada susu murni. Kita bisa pakai susu murni. Terus yang ketiga ini ada pewarna makanan. Terus yang keempat ini ada sunlight, dan yang terakhir ada cotton bud. Terus gimana sih cara membuat susu pelangi itu? Yang pertama tuang dulu susunya secukupnya. Lalu tuang susunya habis. Lalu
tuang ini, pewarna makanannya, ini tiga-tiganya, cukupnya. Cukupnya ya. Lalu langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya kita menempelkan sangrai ke dalam piring. Berapa tetes terserah ya. Sudah reaksi ya. Coba lihat di zoom dulu ya. Iya. Bisa dijelaskan kenapa kok campuran susunya sama pewarna sama mamalawan bisa menjadi gini? Prinsip dari percobaan ini adalah sabun pencuci piring memecahkan tegangan permukaan air yang kemudian mengikat lemak dan juga protein dari susu. Pewarna di sini tidak ikut ambil bagian, hanya saja bisa menunjukkan pergerakan yang terjadi dan juga untuk menghasilkan visual yang menarik. Nah, ini termasuk menampilkan video sains yang berhubungan dengan kimia. Berarti bagaimana dengan susu yang kayak real good itu? Itu bisa digunakan tapi bisa digunakan tapi apa, karena kandungan lemaknya di dalam susu itu lemah atau gimana? Coba sekali lagi, mana? Ini. Seperti ini ya sini. Kita. Like dan komen di bawah ini. Sekian dari kelompok kami.